Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, video kali ni kita akan buat santai lah. So, jom kita layan. Okay, dalam cerita ni ada dua kawan baik, iaitu A dan B. Pada satu hari, B nampak A yang sangat sedih. Dan B tanya kepada A, A, kenapa kau sedih? Dan A pun jawab, aku ada banyak masalah lah. Dan B bertanya, apa masalah kau? Aku kan kawan kau, aku kan sahabat dunia akhirat kau. Biarlah aku dengar masalah kau. Dan si A pun jawab, aku ada buat bisnes, tapi sampai sekarang tak berjaya-jaya. Dan B bercakap, A, kau buat bisnes bila? Baru sebulan. Baru sebulan dan kau harapkan bisnes kau meletup dan wow ke? Kau kena tahu, dalam bisnes ni dia ada proses. Kau tengok bisnes-bisnes yang lain, semuanya ambil masa yang lama untuk berjaya. Dia banyak belajar, bukan untuk masa yang sekejap saja. Itulah. Dan kau boleh tengok proses yang aku boleh bagi contoh, yang kau kena percaya proses seperti manager Manchester United, Ole. Kau nampak? Dia nak recruit balik Manchester United, tapi dah kalah dah mungkin. Adakah itu proses? Yang tu kau kena faham lah kan. Dia biasa ada naik dan turun lah. Okay, kau kena faham lah eh. Diam-diam sajalah. Faham-faham, tak faham sudah. Okay, aku ada masalah lain lah pula. Okay, apa masalah kau? Okay, masalah lain, aku ni ada masalah dalam orang kata percintaan. Percintaan? Kenapa? Kerana aku tak suka aku lah, dia tak nak aku lah. Itu tak boleh buat apa, kau kena faham. Engkau tu dah lah tak handsome, pendek. Okay, yang tu aku bergurau saja. Okay, kau kena faham. Mungkin Allah nak tunjukkan ke kau yang dia bukan untuk kau, dan kau kena terima takdir tu. Kau kena faham. Tapi tapi you have to accept it. Okay, hidup single ni best apa? Kau boleh buat apa saja. Kau boleh tidur on time, kau boleh main game bila-bila je. Kau nak buat apa, kau buat lah. Tak siapa lah. Itulah. Betul juga cakap kau tu. Aku dah pernah alami bro, so aku tahu. Okay, kau ada masalah lagi tak? Okay, ada. Ada satu sukan ni aku kejar dah lama dah. Lebih kurang 7-8 tahun dah aku kejar, tapi tak dapat-dapat apa yang aku inginkan. Apa dia? Aku main hoki ni dah lama dah. Dah lama sangat. Aku training gila-gila, aku dah berdoa semua, tapi still lagi tak dapat. Ya betul, kita kena usaha. Tapi kau kena ingat, rezeki yang Allah bagi ni tak semestinya dengan pencapaian. Mungkin Allah bagi rezeki tempat lain. Yang pasti kau dah usaha, betul tak? Banyak dah rezeki yang Allah bagi, betul tak? Betul. Aku sebagai sahabat kau, aku tengok kau banyak menerima anugerah-anugerah daripada sekolah, dan kau juga disukai oleh ramai cikgu-cikgu. Dan salah satu juga rezeki, kau punya kawan-kawan yang baik, itu juga rezeki daripada Allah. Ya, betul cakap kau. Aku tak pandang semua tu. Salah aku, sebab aku cuma pandang apa yang aku nak, tapi aku lupa tengok apa yang aku perlu. Terima kasih B. B, kau ni sekarang sambung kos apa belajar? Oh, aku sambung kos pelancongan. Kau sambung kos pelancongan? Ada masa pun ke sambung kos tu? Inilah masyarakat Melayu kita. Mudah sangat bersangkut buruk pada kos-kos yang tertentu. Mungkin kos yang tak ada masa depan. Ya, mungkin tak hebat seperti engineer, doktor dan lain-lain,
Tapi insya-Allah aku percaya pada rezeki Allah. Rezeki Allah tu ada kat mana-mana. Uish, bi, aku minta maaf sangat. Aku tak ada niat apa-apa. Aku just ingin tahu saja. Tak apalah, eh. Aku pun tak adalah terasa kau. Kita pun kawan. Okeylah. Aku rasa aku perlu banyak belajar lagi. Dan terima kasih kerana beri nasihat kepada aku. Tak ada benda lah, sahabat. Sehingga kita jumpa lagi. Bye. Bye.